Oke, sekarang kami sedang memeriksa keadaan jerat, adakala dia masih sempurna ataupun tidak. Oke, berarti jerat masih dalam keadaan yang baik. Ini dia cara-cara memasang jerat. Inilah cara-cara memasang jerat paling simpel dan selamat. Dan siapa ingin menempa PM tepi. Inilah dia cara-cara memasang jerat. Siapa ingin menempa, bolehlah menghubungi kami di Tolong komentar. nombor. Tolong komentar. Di bawah itu ada tempat komen. Siapa ingin menempa jerat, bolehlah di komentar. Komentar. Siapa ingin menempa jerat, bolehlah di komen, masukkan dalam komen. Jerat ini amat sesuai dengan apa jenis pun binatang dan dia amat selamat. Kita cuma menggunakan kayu bercabang. Begini cara dia. Kita kena lubangkan sedikit tanah.
Beginilah cara-cara memasang jerat. Tali ditanam dan kayu bercabang tadi juga disembunyikan di sebalik daun-daun.